kali ini kita makan masak buaya putih. Kita bikin kuat sudah apa indahnya seblak kita ini. Seblak pertama di dunia, seblak buaya. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. This river so good. This is a traditional vegetarian from Thailand people, yeah? Yeah, very much. Here, very much. คนไทยเที่ยวเยอะมากครับ Where Thailand girl? I need Thailand girl from picture my wife. มีเมืองไทยที่นี่มีเยอะมากคุณอยากได้แฟนเมืองไทยใช่ไหม Yeah, I know. You my boyfriend in Thailand, brother. จะหาให้คุณ This is river so good. I'm ที่มีแต่จระเข้นะระวังตัวด้วยนะจระเข้เยอะมากแล้วนี่จระเข้ Yeah, ใช่ Too much crocodile in here. ใช่ I want a ช้างไทยแอ Ilia Yeah, ช้างไทย is good, my friend. โอเคเดี๋ยวคืนนี้พาไปเย็ด I'm swimming in river okay okay now ที่นี่มีจระเข้สีขาวนะ you sure ใช่อันตรายมาก this is river he have a one legend crocodile ใช่ white color สีขาว white อันตรายฉันไม่อยากOh my god my friend how to get crocodile คุณรอประมาณ10นาทีจระเข้จะมาที่นี่นะคุณเอาไก่รู้ไหมไก่มาล่อจระเข้จระเข้จะมาใช่ไปเอาไก่มาล่อจระเข้จะรอที่นี่ไปเอาอย่าเล่นครับมาล่อจระเข้ที่นี่ครับคุณรอที่นี่นะครับเจอกันบอลไก่มาแล้วไก่ล่อจระเข้เราคิดการปั้นจิงบัวยาพุทธิทุกท่านยังเลเจนด์ในสุ่ยนี้ let's go kita pancing ล่อจระเข้ด่วนkita pancing buayanya boy buaya legend di sini katanya warna putih kita taruh ayam di sini kita lihat kalau kita dapat kita masakจระเข้ยังไม่มาเลยว่ะโบบอนแกไปแล้วไปจระเข้สีขาวกินไก่แล้วโบบอนป่วยอะไรเนี่ยโอ้ my god this white crocodile ใช่ไก่ต้องไปจับแล้วนี่อันตรายขึ้นมาดูดิว่าตายกับทองแล้วมันThis white crocodile legend. We cooking now, okay? Okay, ไปทำกับข้าวที่นั่นเลย Let's go. ไป Hey, สวัสดีครับ สวัสดีครับ จะกินจระเข้ไง In. Hey, In. Okay. Guys, jumpa lagi dengan gue Bobo Santoso. Kali ini kita makan masak buaya putih yang berhasil kita tangkap di sungai Thailand. By the way, untuk video kali ini kita disupport sama Isa Beauty. Terima kasih. Kita masak buaya putih di Thailand. Let's go. Jadi di sini ada teman gua ya. Iya, teman. Makin soy, cu. Jolakia. Ini katanya crocodile. Jadi ini sangat langka. Ini di sungai Thailand sangat langka. Nah, dan katanya ini legal. Kalau ada apa-apa tolong polisi Thailand tangkap yang ini ya mukanya. Oke. Sekarang kita akan masak ya. Ini khas. I'm cooking from Indonesia traditional food. Oke. Same tom yum. Oke. In Thailand traditional food what? Number one. Tom yum and rendang itu makanan Indonesia diklaim sekarang sama orang Thailand. Sebelumnya udah Malaysia ngeklaim, sekarang orang Thailand yang ngeklaim rendang ya. Terserah, kita klaim balik rendang. Tom yum. Kita klaim balik tom yumnya. Sekarang kita bakal masak buaya putih ini ya. Kita bakal masak seblak. You know seblak, this is traditional food like a tom yum, simple, so simple. Indonesia people itu so simple and so handsome. Handsome. Are you lady boy? No. Why this is so cute? Okay. Jadi sebelum itu tentunya kita akan review dulu. Kita kasih lihat ada buayanya dengan ekornya juga. Nih kasih lihat boy. Ini warna putih dan tentunya ini dalamnya sudah kita belek tadi ya. Di situ juga ada teman-teman dari Thailand yang lagi mandi. Nanti kita akan bagi-bagiin daging ini buat masyarakat Thailand di sekitarnya. Itu juga ada yang lagi mandi. Jadi by the way, ini adalah salah satu wisata alam di Thailand. Di mana wisata alam ini lebih banyak orang lokal yang datang. Ini nama sungainya katanya Nakhon Nayok. Nakhon Nayok, Namtok Nakhon Nayok. Ah, gitulah. Biji lu katanya. Oke guys, sekarang kita akan potong-potong dulu tentunya sebelum kita marinasi ya. Karena kita bakal bikin seblak. Sayang sekali kita enggak bawa kuali kita besar. Kita adanya kuali yang kecil seperti ini. Kita enggak bawa kuali yang besar. Kalau besar ini ada, kita pasti ngegeprek, kita utuh, kita rendang dan kita bla bla bla. Kita bakal masak seblak aja langsung. Yang perlu kita ambil tentunya bagian-bagian intinya, kaki-kakinya, ekornya dan tentunya kepalanya dan tentunya bijinya.
Ini bumbu-bumbunya, weh. Nah, sini kita tadi udah nyari-nyari bumbu seblak itu ya. Ternyata ya yang penting mirip-mirip gitu ya. Ini ada bawang-bawang Thailand, jeruk-jeruk Thailand, jahe-jahe, dan tentunya ada bubuk-bubuknya juga. Sekarang langsung kita potong kakinya saja, guys. Colekai. Sekarang kita akan potong dengan baik ya guys ya. Ini kulit buaya memang agak susah nih, kasih lihat boy. Ini penampakan dari dagingnya tuh. Ini buaya putih. Ini spesies yang sangat langka. Katanya si Mr. Cham, teman gue itu, brother gue itu, di dunia ini hanya ada 1 dari 1 juta ekor buaya. Emang iya, Bos? Ya katanya. Ini pertama kalinya gue masak buaya, sebelumnya udah yang kita barbecue kemarin. Ini yang kedua kalinya, pengalaman yang luar biasa. Dan gue adalah satu-satunya YouTuber Indonesia yang masak buaya dan di Thailand secara langsung. Jadi sekarang kita lagi motong bulu buayanya. Ini kepalanya udah kita potong, buaya putih. Kita masak. Jadi ini sisanya ya, kita kasih ke warga lokal sini. Ayah, thank you. Sawadee krap. Jadi mereka mau di barbecue, kita sedangkan kita masak yang seblaknya. Cie, welcome to Thailand. Welcome to Thailand. Kita bikin kuah seblaknya. Sambal halus, cabai halusnya kita oseng-oseng. Kita masukin buaya kita guys, ini ada 4 kaki dan tentunya ekor dan tentunya ada kepala. Kita masukin ke dalam sini. Buaya kecilan. Kita osrek-osrek. Ini mungkin seblak teraneh atau termahal ya, karena satu ekor buaya ini harganya puluhan juta. Dan harusnya warga Thailand sangat menikmati, karena ini tomnya yang sangat spesial. Bukan tom yang, sorry. Ini adalah seblak yang sangat spesial. Oke, kita lempar. Kita masukin air. Tadi ya gue mau masak semuanya, tapi warga di sini minta kalau bisa mereka yang barbecue. Nggak tahu mereka kurang yakin dengan masakan gue atau gimana. Kita lihat saja di hasil ini supaya mereka tahu kalau gue adalah tim terbaik di Indonesia. Bisa lihat buayanya sudah mendidih guys ya. Ini kita masak sekitar 2 jam. Kita masukin bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai. Ini sekilas kayak tom yum, tapi kalau di Indonesia lebih dikenal seblak. Kita masukin makaroni. Karena ada kerupuk, kita pakai makaroni. Karena ini seblak tentunya harus ada mie. Masukin mie. Pelan-pelan. Ini sangat panas. Jadi setengah jam lagi ini udah empuk, udah matang, baru kita akan makan. Bukan gua aja, tentunya teman-teman Thailand kita. Kenapa indahnya seblak kita ini? Ini adalah seblak pertama di dunia, seblak buaya. Kita masukin micin juga guys. Orang Thailand gak ada yang liat kan? Gak apa-apa. Di Indonesia biasa banyak micin sih. Kalian bisa lihat seblak ini seblak pertama di dunia guys ya, dengan buaya. Mungkin bagi kalian orang Indonesia ini tidak lazim, tapi untuk orang Thailand ini hal yang biasa. Aduh, muka gua kotor lagi nih. Untungnya guys ya, gue ke Thailand gue bawa Isa Acne Series. Sekarang gue akan cuci muka dan perawatan muka gue biar jerawat yang membandel tidak ada. Isa Acne Facial Wash. Acne Facial Wash merupakan sabun pembersih wajah yang diformulasi khusus untuk kulit berjerawat. Oh my god, segar banget. Jadi ternyata cuaca di Thailand sama persis dengan cuaca tropis di Indonesia. Dan gua bawa perawatan muka gua dari Isa. Perawatan yang gua pakai Acne Series dari Isa. Sekarang gua bakal pakai toner sebelum ke serum. Isa Beauty Acne Essence Toner mengandung beberapa bahan aktif seperti sulfur. Isa Beauty Pro Acne Treatment Serum merupakan serum acne yang mengandung kandungan bifenol. Peppermint oil di dalamnya membantu mencerahkan kulit sehingga kulit menjadi bersih, sehat, dan tampak cerah. Day Cream Treatment diformulasi secara lengkap dengan kandungan salicylic acid, bifenom, UV filter membantu melindungi kulit dari sinar matahari, dan vitamin E membantu menjaga kelembapan kulit wajah sehingga kulit menjadi sehat, lembut, dan bebas jerawat. Isa Beauty for your acne skin. Oke guys, ini sudah matang seblak kita, seblak krokodil. Dan kabar baiknya, ini ada teman-teman Thailand kita. Halo, sawadee krap. Welcome to Thailand. Oke, sisye, thank you very much. Ini seblak, nah kita kasih perasaan dulu. Orang Thailand suka yang asem-asem. In my country, his name seblak, mister. In Thailand, we call tom yum, right? Yeah, in Thailand, tom yum. Thailand have a tom yum krokodil? No, this first time. Country have a noodles, have a chili, have a like the beef, yeah. And this is a ekor buaya.
Nah, dia ngomong apa tahu enggak? Katanya enak lembut. Nah, ini dia ekornya, kita taruh sini. Terus di sini ada kakinya. In Thailand what they say? Ini Tom Yum. Nah, ini dia kikilnya. You have Indonesian girlfriend ya? Yes, I have girlfriend Indonesia, very beautiful. Oh, yeah. I have boyfriend in Thailand, baby boy. Nah ini kulitnya guys, kasih lihat boy. Ini kulitnya nanti kita akan potong-potong, kita akan bagi-bagiin buat teman-teman kita. Sorry kita agak belepotan ya. Nah ini ada mie-nya juga. Dan ini tentunya yang spesial, this a head. Nah, ini dia, kita kasih lihat boy. Ini dia. Ini ada hidung. Nah, kita taruh ini. Putai ini udah ada spaghetti ya, udah ya. This is no spaghetti. Okay, sekarang kita akan bagi-baginya dulu kuah-kuahnya. Silakan, silakan, Mister. What do you name? Joey. And you? Mister Titi. And you? Mister Toy. Hi, Loisy. Mister Boa. Niwat. Niwat. And you? Oh, dah semua. And you? And this? Mister? Kevin. Ini pemburu waria. Mr. Tom, man. Mr. Tom. Welcome to Bangkok. Yeah. Amazing Thailand, you can see. Yeah. Crocodile Tom Yum first. Crocodile kita bagi-bagiin dulu ya. Di situ juga ada teman-teman kita. Oke, okay. First time siapa ini? Taruh dulu. Oke, okay. Kita taruh sini juga. Yeah. Nah, in my country so delicious and so popular. Yeah. For you, this is Kulir. Yeah. For you, Mister, you so handsome. Yeah. You have a, you married? Oh, Jesus. Gimana reaksi teman-teman Thailand kita? Itu kulitnya? Mister, Mister, you wanna try, Mister? Enak, 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 beneran enak. Good, good. Thank you. Yeah. Kikilnya, for you, my friend. Oh, my God. Wow. Nah, ini buat boss travel. Welcome to Thailand. It's for you, my friend, because you have girlfriend in Indonesia. Yeah. Thank you for Tom Yum, Palaki, Crocodile. Kita makan deh. Oh, panas. Ini beneran enak, alloy. Very good. Ini bukan hal yang biasa. Sudah sering mereka makan buaya, tapi buat makan seblak ini pertama kalinya. Mereka sampai kaget karena seblak lebih enak daripada tom yum katanya. Lihat boy, kita akan makan-makan ini, lalu kita akan bagi-bagiin juga karena di atas masih banyak orang juga. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Juga terima kasih buat Isa Aknoseris karena pakai produk dari Isa, muka gua cemerlang, bersih dan tanpa jerawat. Oke, kita lanjut mukbang lagi. Shalang Indonesia. Indonesia. Welcome to Thailand, Indonesia. I like it.